Allah. أشهد أن لا Bapakna Susi Nusa Kolana di Bandung di UICM Padaban tani tanam padi, tanam cabe, kasih amat sama di sayuran penghasilan kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi gitu kan. Itu untungnya namun mahal gitu, tanpa ngawasna gitu kiri-kiri gitu awis sebenarnya ya hasil namun mirah mahal balik modal balik-balik kurang kali bapak tepat lamanya tadi sekolah Bandung Susi Sukawan. Ayo awal nama Susi teh. Ayo kerja sekolah nanti di Bandung di yayasan. Tidinya nyari osken anjena yang kuliah. Tapi bapak teh gak duduk modal cuma. Baik alhamdulillah aja hari tuan yayasan. Nyata dilepetkan karena lanjut ke sekolah kuliah alhamdulillah di Kayuna kita sudah tamat. Nah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Susilawati dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Insan Cendikia Mandiri. Awal mulanya saya menerima beasiswa yatim mandiri, yaitu dapat info dari guru SMA saya, yang mana beliau menyarankan untuk masuk ke Universitas Insan Cendikia Mandiri, dan di situ ada program beasiswa yatim mandiri. Mula dapatnya beasiswa ini, saya di awalnya emang ada harapan untuk bisa kuliah. Namun ketika lulus SMA itu, lulus dari sekolah menengah atas itu, saya bekerja dulu untuk biaya perkuliahannya. Namun alhamdulillahnya ada beasiswa yang ditawarkan, yaitu beasiswa yatim mandiri. Saya aktif di organisasi Resimen Mahasiswa Mawar Jawa Barat. Alhamdulillah mendapatkan juara. Yang pertama ada juara lempar pisau tingkat se-Jawa Barat. Dari sisi akademik juga, sekarang saya mendapatkan IPK sebesar 3,87.
Assalamualaikum, nami abdi Bu Hayati, Kampung Bon Muncang, Desa Cisaranten. Hoyong abdi nu janten murah kali abdi Neng Susi, hoyong janten jalmi anu sukses ka payuna kanggo anjeuna. Hoyong ngabdagyakeun ka diri abdi sadayana ka ya, orang tuana atau. Terima kasih banyak tuh, karena udah mengurus Susi, udah ya, memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa. Bapak oke atuh ngaduakeun ka Susi supaya jadi jalmi berguna gitu Pak. Sukses. Ta ieu weh capai cita-citana Neng Susi teh. Nyahat ngaturkeun nuhun kitu ka yayasan. Ya, tos Neng Susi tos dibiaya tidinya abdi da sanes teh hoyong ngajujurkeun ieu mah kali teh ngantek kia tapi ngaturkeun nuhun eh ka ieu yayasan teh. Tapi Bapak oge ngaturkeun nuhun ka Yayasan Mandiri sareng UITM parantos ngadidik murang kali abdi anu sakitu ageungna ageungna biayana ya hatur nuhun pisan. Untuk calon mahasiswa atau kalian yang ingin menjadi mahasiswa dan mungkin ada faktor-faktor yang menghalangi kalian untuk menjadi mahasiswa atau untuk berkuliah, salah satunya bisa dari ekonomi, jangan putus harapan karena di UICM ada program mahasiswa atau beasiswa yatim mandiri yang saya sudah rasakan dan sekarang alhamdulillah saya sudah menjadi seorang sarjana.